Sekarang kita lagi di RIC, Raharja Internet Cafe. Kita mau wawancar nih sama teman-teman mahasiswa. Halo semua, apa kabar? Halo, baik kak. Ini siapa namanya? Lili. Satu lagi? Fanny. Fanny sama Lili tahu dong program SGS itu apa? Tahu. Iya, tahu apa? Student Guest Student. Iya. Nah, jadi gini, dari kita marketing, kita pengen tahu nih apa sih supaya kamu tuh lebih semangat bawa teman gitu. Jadi kan biasanya kan ada orang yang ada mahasiswa yang bilang cuma satu aja cukup deh atau dua aja cukup deh. Nah, biar semangat apa nih biar kamu banyak bawa temennya? Oh ya, cek dan semangat. Kalau bisa mungkin rewardnya ditambahin kali kak ya. Kalau sekarang kan satu dapat satu student dapat 100.000 kan. Kalau bisa jadi 200 atau 300 mungkin kak biar anak lebih semangat ya Fan ya. Biar semangat gitu kak, kan kalau 100 kayaknya masih kurang ya. Iya. Atau kalau bisa kalau misalkan kita bawa 10 orang gitu, mungkin bisa gratis registrasi. Bisa lah. Mungkin bisa gitu kak. Ya, itu nanti kita coba ajukan dulu ya. Nah, tapi menurut kalian itu ya yang penyemangat dari teman-teman ya? Iya. Kayaknya sih gitu deh. Soalnya 100.000 aja udah pada semangat kan. Apalagi kalau misalnya dapatnya lebih, pasti lebih semangat lagi ya. Oke ya. Oke deh. Thank you ya. Terima kasih buat semuanya ya. Sukses kuliahnya ya. Makasih. Kasir nih lagi jegat orang-orang yang mau bayaran di kampus. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Namanya siapa? Aku Eni. Sita. Oke, Sita sama ini tahu dong program SGS yang kampus adain? Tahu. Apa itu? Student Guest Student. Nah, Student Guest Student ya. Jadi kalau kamu rekomendasikan teman, kamu dapat reward. Kira-kira apa sih penyemangat kamu lagi nih biar kamu lebih banyak bawa teman untuk masuk Raharja? Mungkin lebih dikasih souvenir setiap kita bawa temen atau enggak dapet seminar gratis juga boleh. Seminar internasional gratis. Yes. Seminar internasional gratis. Emang kenapa harus seminar internasional nih? Soalnya kalau internasional kan biasanya bayarnya lebih mahal. Jadi ya itu digratisin kalau bisa, kalau misalkan bawa temen. Oh gitu. Seminar internasional gratis ya? Iya. Terus mau masih mau dapet rewardnya nih ceritanya? Mau dong kalau dong. Oke, kalau seandainya nanti suatu saat ternyata nanti kita kabulkan, kalau seandainya kamu buat teman, kamu semakin semangat dong harus buat temannya ya. Pasti makin semangat ya. Oke, aku lagi juga mahasiswa nih yang lagi lewat, kita tanya-tanya ya. Halo, nama siapa dek? Safety namanya. Safety ini semester berapa Safety? Semester 7. Nah, kamu tahu nggak sih program SGS itu Student Guest Student? Tahu ya. Pernah rekomendasikan teman untuk masuk Raharja? Pernah ya. Pernah. Biar kamu semakin semangat nih untuk rekomendasikan mahasiswa teman-teman kamu untuk jadi mahasiswa Raharja, menurut kamu apa sih saran-sarannya? Sarannya lebih dimurahin aja ya, kayak misalnya seminar-seminar kan kebanyakan kalau saya tahu di seminar di sini tuh mahal dibandingin kampus lain gitu. Terus enggak terpatok juga buat kalau misalnya ngumpulin tugas itu harus ikut seminar ini kayak gitu. Jadi harus dari hatinya mahasiswa aja kalau emang mau ikut seminar ini, bukan karena terpaksa pengen nilai lebih apa kayak gimana gitu. Jadi maksudnya kalau kamu bawa teman, kamu bisa gratis seminar gitu? Iya, pengennya sih kayak gitu. Kalau bawa teman banyak, gratis seminar, gratis kayak workshop, kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Jadi intinya berbau dengan perkuliahan ya? Iya. Oke, itu aja nih sarannya. Oke, terima kasih ya, Septia. Iya. Oke, terima kasih.